Sesungguhnya ku berkorban dan berusaha, iktibar hijrah Rasul untuk berjaya. Hijrah berarti berpindah dari satu tempat ke suatu destinasi. Istilahnya perpindahan Nabi dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Inilah perintah Allah sebagai strategi dakwah. Ancaman musyrikin Mekah ditentang tiada sudah. Jaminan diberikan penduduk Madinah menguatkan semangat umat Islam. Usai 13 tahun menyampaikan dakwah, sedihnya Rasul meninggalkan Mekah. So we know to succeed in the field of dakwah, we should learn the strategy of Rasulullah. Usaha musyrikin tiada henti menghalang dakwah setiap hari. Madinah bertemu Nabi, satu orang wanita, 12 lelaki memilih untuk membina janji. Bai'atul Aqabah pun dipati. Usahlah menyekutukan Allah, jauhi diri dari memfitnah, tidak membunuh bayi, zina jua mencuri. Segala perintah Nabi jangan sekali dikhianati. Yang bagi alaiyal muslimi an arifa al-aqidah hiya asasu wahdatil ummah. Bai'atul Aqabah yang kedua menjadikan Nabi sebagai ketua. Berjanji taat, sumpah setia, berjuang agama dibela, membantu Rasul jua umatnya. Sehari sebelum hijrah, berhasrat musyrikin Mekah membunuh Nabi tercinta. Dikala tidur yang lena, Abu Bakar yang berani, Sayyidina Ali di tempat Nabi. 3 hari 2 malam di Warsur, Abdullah Ibn Arkid dipinta memandu. Sesampainya di Kuba, masjid pertama berdiri. Akhirnya mereka sampai di Yathrib, penduduk Madinah ceria merahi. 12 Rabiul Awal, tahun ke-13 kerasulan, ketibaan yang menggembirakan. Golongan Ansar dipersaudarakan, muhajirin jadi sebahagian. Masjid Nabawi lalu tersergam megah, lambang perpaduan sambil beribadah. Memimpin semua bangsa di kota Madinah.
Sesungguhnya ku berkorban dan berusaha itibar hijrah Rasul untuk berjaya.